Tidak. Yo. Apa sih? Halo. Guys, balik lagi bareng gua. Yo. Mister Octo sang amatir sama Isan Karis. Apa kabar? Yo. Aduh, rusuh ya. Ya ampun. Guys, hari ini kita bakalan coba untuk battle lagi. Challenge lagi. Yang tentunya ini bakalan beda sama battle-battle yang lain. Iya. Lu tahu lu mau tahu ah? Mau tahu apa? Challenge-nya, ha? Lu enggak bakal siap. Lu enggak bakal siap. Kita bakalan presiden challenge. Siap, presiden challenge, bro. Kalian enggak tahu kan apa? Lu enggak tahu san apa? Enggak tahu gua juga. Sama. Apa ini? Ya guys, hari ini kita bakalan coba untuk President Challenge. Itu sebenarnya nama lain aja dari Building Challenge. Biar ya beda aja gitu dari YouTuber lain ya. Jadi kita harus wajib pakai seluruh deck spawn. Maksudnya spawner deck. Kayak contohnya Goblin Hut, Thumbstone, Furnace, dan juga Barbarian. Ya itu bukan contoh, gue sebutin semua, maafin gue ya. Dan sisanya kalian gak boleh pakai spell dan juga trop biasa. Begitu. Pasti. Jadi Isan ini ceritanya belum tahu ceritanya. Iya, ceritanya belum tahu kan. Gua udah tahu barusan. Belum main udah keringetan nih gua. Keringetan. Apalagi gua opening aja capek ini. Kayaknya gua udah dulu deh. Capek gua ngikutin opening lu dari tadi anjir. Ya udah guys. Jadi intinya kita cuma boleh pakai spawner deck dan juga building deck. Enggak boleh pakai spell, enggak boleh pakai trop biasa atau yang dan drone. Ngomong-ngomong, iya, apa nih? Lagi nebeng ini di clan gua. Oh iya, maafin gua lagi nebeng lagi nih. Di Nuya TV Army kerjaan gue nebeng di Glenn 2 kali, di Hans nebeng juga, sekarang di Isan Karis. Guys, kalian taruh komentar di bawah kira-kira clan mana lagi yang harus gue tebeng. Oh iya, by the way, kalau misalkan kalian suka dengan kolaborasi kali ini, kolaborasi dong. Temen duel kali ini, kalian kasih like, share dan juga subscribe channel kita berdua ya. Iya. Karena dari like itu kita bisa tahu ya San ya, siapa orang, berapa banyak orang yang senang lihat kita berdua. Kita bisa lihat ratingnya. Betul, saya kita bisa lihat ratingnya. So, kita langsung saja, Isan Karis dalam waktu 1 detik akan langsung siap untuk decknya. Oke. Okay. Nah, kan langsung oke. Okay. Oh, bentar. Oke, okay, siap. Siap. Oke, okay, siap. Terus ngapain lu jentikin sendiri gitu? Ini kan di channel gua. Waduh, ya di channel gua ya. Iya. Iya benar. Yang punya channel biasanya tuh apes biasanya. Oke, okay, gua yang request aja deh. Kita di pemulaan Isan Battle 1. Siap. Crot. Yo. Bentar. Ini yang asesnya lu bukan? Gua. Oh, oke, okay, kita di training camp. Karena awal-awal tuh training camp. Kita pemanasan. Mudah-mudahan sekarang gua gak kalah. Tapi sih gak bakalan kalah, soalnya ini di channel orang ini. Iya sih, maafin gua sih. Gua mah apa tuh. Oke, okay, kita mulai dari mana? Lu dari mana, Tok? Kan gua udah duluan. Wah, gua nge-lag toh, bukan alasan itu. Oh, lu nge-lag. Ya itu nge-lag. Isan lagi nge-lag tadi. Gua udah naro, dia masih nanya. Mulai dari mana? Hah, gua bingung. Gak mungkin kan gua gak nge-lag kalau gitu. Iya, itu pasti nge-lag itu. Tenang. Walaupun nge-lag gua gak bakalan kalah sih. Wow. Soalnya ini, di channel orang, iya. Iya, soalnya di channel bener orang. Juga sih, bener juga. Eh, biasanya punya channel tuh apes. Ini udah kayak tahu aja anjir. Eh, itu bro, apa ya? Gak punya X-Bow. Gak punya sayap. Gak punya sayap. Gimana kelarnya coba? Ada yang nyolong satu di kiri. Ini gimana kelarnya? Gak ngerti gua juga. Eh, 3 kali jadi lagi. Jadi gua mau hancur. Gua tambahin lagi. Iya, ini kelarnya gimana ya? Gua juga kagak tahu nih. Pola pikir lu gimana ngajakin? Gak tau. Gua juga asal aja, yang penting keren namanya. Kayaknya kita main satu battle aja ini 5 yeah. menit ini. Bener, 6 menit kayaknya. Elixir Collector. Yoi. Oke, gua gak ambil ini, lupa tadi. Ini gak bakalan kelar, serius toh. Iya sih kayaknya ya. Terus
Ditambahin lagi sama gue. Ini rakyatnya keluar terus ya kan. Ya ampun. Ya. Please, ini gue bingung juga nih mesti gimana coba. Sama gue juga. Spill pula. Spell kagak ada, terus buat ngancurin yang spawn itu enggak bisa. Gue kasih Inferno juga udah kelar itu enggak bakalan bisa ngelawan Inferno gue itu. Ada gue Inferno lagi. Oh, Inferno lawan apa sih? Inferno lawan Inferno itu apa maksudnya? Iya anjir, kagak ada kerjaan amat ini. Wah, gila ya ini kapan beresnya ya? Wah, lu punya elixir collector, waduh. Agak kecolongan nih gua di jumlah elixir kayaknya. Kayaknya ya. Kagak bakalan sampai hancur nih tower gua. Gua alangin terus. Kapan juga tuh rakyat gua keluar aja terus. Lihat aja tuh, rame bener ini. Lu tau gak sih? Lihat. Jebol, tolong. Iya. Tolong. Iya. Tolong. Kayak anak SD yang baru pulang sekolah loh. Banyak banget ya kan. Wah, itu apaan sih? Banyak banget. Bisa enggak sih? Aduh, gua bisa meledak ini kebanyakan rakyat ini yang keluar nih aja tuh. Gila ya. Gila ya. Oke. Agak apa-apa. Gua tambahin terus ini barbarnya gua sampai banyak banget. Ada 3 biji. 2 ya. Wah, gila ini. Gila. Lihat aja tuh. Oh, gila. Wah, apaan sih ini? Itu season banyak banget. Oh iya. Itu season banyak padahal banget. Bom tower. Iya, senjata utama padahal. Iya sih, bom tower bisa. Wah, iya bener. Ah, tidak. Tembus. Tidak. Bisa tembus. Jangan, tidak. Kotor gue yang kanan udah mau anjir. Kamu kecolongan. Gua perhatiin dari tadi. Okay, kamu tenang. Kecolongan. Udah tahu sekarang. Tinggal kasih mortar. Oh my god. Lo tau gak sih expo gue taruh di belakang? Ini udah perpanjangan waktu loh. Udah perpanjangan waktu ini. Tolong. Tolong. Maju. Tolong. Please. Rakyat. Jangan dong. Dia taruh di belakang. Aduh. Barbarian gua habis coba. Ya. Ini boleh marah lu. Awas, sakit. Ini bisa. Jangan dong. Oke, gua defend. Gua di sini. Bukan langsung aja barbarian atmu. Punya lu coba. Iya. Diserang. Sakit. Okay. Sakit. Ada crossbow gua. Masih bisa ngehit ke sana. Gila. Enggak bisa nih. Gua ganti pakai motor. Oke, bisa menang gua. Enggak bisa. Jangan. Bisa menang ini gua. Habis anjir. Habis. Tidak. Waktu masih panjang. Tenang, waktu masih panjang. Lu mau naruh apa lagi? Oke. Lu mau naruh apa lagi, toh? Tolong. Tenang. Gua punya barbarian di sini. Refill lagi, Mas Bro. Ini gua bisa. Waduh. Guys. Lu potin sekarang kayaknya siapa yang bakal menang. Ada, ini gak bisa dipotin, ini pasti gua kalah ini. Tidak. Oke. Anak-anak mulai maju ke depan. Ya Allah. Kenapa gua bilang gua bakal menang di kali ini. Tidak. Gila. Aduh. Gua ini gak bisa sih. Terus kita ganti deck. Ya kayaknya ini 2 kali battle aja deh, San. Iya gak sih? Iya, benar. 2 kali juga battle. Pasti lama ini pasti. Lama banget ini ya. Oke, gua ganti sesuatu. Oke, gak bisa. 37 orang yang lihat lumayan tuh barusan. Iya, lumayan malu, Pak. Lumayan malunya ke gua ya. Aduh. Oke, gua udah ready. Kapanpun lu siap udah gua bisa ACC sekarang. Oh, siap. Oke, bentar. Gua yang enggak siap sekarang. Oke, gua udah siap. Oke. Kita lihat siapa yang menang lagi sekarang. Last battle. Tiba-tiba last battle. Iya, 2 kali juga udah cukup pasti nih. Oke, kita kasih good luck. Kita kasih good luck. Prajurit siapa yang paling bervitamin sekarang? Lu enggak bakal mulai. Siap. Lu nyolong-nyolong ya. Belok. Gua tadi kan ngelag di awal tuh. Nih. Gua kasih itu Tesla juga udah kelar tuh, enggak bisa maju tuh. Kok gitu lu ya? Belum ada apa-apa lagi sih. Bingung atau gimana lu? Oh, beralih haluan ke kanan. Oke. Dikasih ini juga udah kelar ini. Mamam. Itu bola-bola itu tuh udah benar-benar praktis bisa ngalahin tuh barbarian. Itu ngapain nembakin kanan enggak kenal lagi mortarnya. Lihat deh mortarnya. Itu. Enggak ada kerjaan. Mortar lu kagak ada kerjaan tuh. Anjir. Aduh, tuh kanan ngalangin doang coba.
Gak boleh. Belum kada damage gua. Masih seger-seger power gua. Masih seger. Eh, ini Martin lu. Eh, gimana itu ya? Itu gimana ya? Kok enggak gerak ya? Ini kalau belum double elixir nih susah majunya nih. Mesti ditunggu dulu sampai double elixir dah. Oke. Kanan masih aman, punya gua masih aman. 20 orang yang nonton nih lumayan nih. Iya, lumayan ya, lumayan malu gua ya. Maafin gua ya, guys ya. Tumor tadi ngakak kan, Dit. Iya, itu parah banget anjir. Itu kram kayaknya, lehernya kram makanya beloknya. Itu mortarnya kayak gak guna gitu loh gue naranya. Iya. Pasukan gue bervitamin semua, tenang. Tenang aja, kagak bakalan mundur. Bom tower tenang. Ini bom tower ya. Gue punya mortar buat nanganinnya, tenang. Ini mortar gue. Ya. Ya udah. Itu adik kakak tuh saling berantem tuh. Apaan sih kayak gitu? Apaan sih? Udah 2 kali elixir nih. Udah lumayan kenceng. Ini udah lumayan kenceng nih. Gak boleh. Kalau jadi pindah ke kanan lagi sih? Takut! Takut gua! Iya. Ya bom towernya belum anjir lagi. Bom tower yang paling bikin rese nih. Gua kasih dulu di sini buat nanganin tuh bom tower nih. Mau keluarin apa lagi coba? Gua hadang di sini. Gua masih punya ini furnace yang seger ini. Dan di belakang juga masih banyak itu rumah-rumah, perumahan-perumahan yang asri. Iya, asri dong. Pada bervitamin semua. Maju, woi. Maju. Oke, gak apa-apa. Barbarin gue yang dihalang itu sama bom tower yang lainnya bisa lewat. Nah. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Itu celana apa sih? Gajek. Apa sih? Apa sih? Lihat deh, bom towernya dua gitu. Ini apaan sih? Bom towernya bengong. Bom ya tower gua bengong, lihat aja tuh. Kagak ada kerjaan amat, lagi nongkrong aja sambil pegangin bom. Nah, masih ada ya satu, gak kelihatan itu di kiri. Satu bom tower masih ada yang utuh itu di sana. Tenang. Gimana kalau gini? Gua kayaknya waduh, ini susah bener nih. Susah ini. Samping ada bom tower nih. Terus ada furnace ya kan, mana ditambah lagi tuh. Ini udah, ini kayaknya gak bakalan kelar nih. Gue kayaknya makin maju, San. Kagak deh, tower gue masih seger loh. Gue makin maju maksudnya, ini, naronya. Oh, naronya, iya. Makin protektif gitu loh. Ayo lo. Ayo lo. Ini gimana kelarnya? Ayo lo. Ini cuman nunggu gempa aja nih. Nunggu gempa dong. Itu udah kayak pas elu. Iya. Aduh. Wah, gila ya? Ini gimana? Gimana kelarnya ya? Maaf nih. Bom tower lu malah ngajar. Aduh, crossbow gua hancur dah. Ini udah misinya kayaknya bukan buat menang ini. Buat defense ini. Defense. Misi defense anjir. Ini ngadu defense aja sih. Tuh kan. Ini gua gak belum kesentuh loh, Tok. Lihat aja tuh. Iya sih. Gua kayak salah naro gitu loh. Tapi kayaknya gue bisa menang loh. Oh, masa sih? Iya kayaknya sih, tapi oke. Gak boleh dong, jangan dong. Ya kita lihat aja sih ntar, oke. Itu kok, yes, belokan. Tidak. Nembak ke kanan. Oke. Kagak bakalan. Wah, kecolongan gue. Kecolongan, tidak. Please, gue mau kena mortar. Tidak, jangan. Gak ada siap, kenapa? Punya mortar, ya. Tidak. Kecolongan gue. Jangan dong. 200. Nice. Ya, dikit lagi. Gua defense sebelah kiri sekarang. Gua defense sekarang sebelah kirinya. Hampir aja kecolongan pada tuh baru. Hampir banget. Oh, gila ya? 45 detik lagi. Aduh, kecolongan. Gak bisa lagi gua temu sini kayaknya sih. Iya sih kayaknya. Tapi makan gua sain sih. Lihat aja nih. Apa lu mau yang kanan, ha? Kamu mau yang kanan, ha? Aduh. Jangan main-main. Tok. Ya? Kalau bisa nyadar sih tadi. Iyalah. Kan kanan kosong gua. Kanan kosong. Lihat gua tumpuk di situ semua, San. Tumpuk aja udah. Enggak bakal tumpuk lagi. Ini gua gatel banget ini pengen ngehit 116 coba. Ini serius. Gimana ya?
Iya, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Lihat. Full defense anjir. Gua full defense. Oke, gege. Gua banyak-banyak gak guna tuh. Aduh. Ya tadi sumpah lo, itu hampir banget lo. Oh, gila. Iya, 1-0. Isan itu meliuk-meliuk ya tadi ya, kayak set ya, tapi dari sini kita udah tahu ya siapa pemenangnya. Dan seperti biasa, gue kebanyakan kalau misalkan challenge di rumah sendiri, di channel sendiri itu kalah. Ya baru-baru kemarin aja menang lah ya. Dan sama Isan selalu kalah. Pasti. Gak tahu kenapa. Bukan gak tahu kenapa, memang ya takdir ya. So guys, tuan rumah itu apa sih ya? Emang? Ya. Jadi ya tolong ya kalau misalkan nanti ada siapa lagi gitu yang duet sama gue, kalian doakan kalau ya gue yang menang gitu ya, doakan ya. Jangan bilangnya buang, menangin buang, gak bisa. Dengan kekalahan gue, kalian kasih like-nya. Apa sih? Kalau misalkan kalian senang dengan kemenangan Isan dan kekalahan gue, kalian tinggalin like-nya dan juga share dan juga komentar di bawah pendapat kalian tentang Presiden Challenge kali ini seperti apa. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita berdua sekali lagi di channel Van Dokter dan juga Isan Karis. Gue bakalan taruh di link deskripsi di bawah. Jangan lupa, okay? Dukung Isan Karis ke 200.000 subscriber. Dukung gue ke 100.000 subscriber, okay? Dan dukung semua YouTuber Indonesia. Apa sih? Yaudah, Isan Karis, thank you banget sekali lagi Isan udah nemenin. Yo. So, kalian juga thank you banget guys udah nemenin. Gua dan juga Isan Karis undur diri. Salam amatir. Amatir. Bye-bye.